Baik. Nama saya Muhammad Ashraf Mustaqim bin Badrul Munir ataupun lebih mesra dikenali sebagai Acap. Berusia 34 tahun dan berasal dari negeri Pahang Darul Makmur. Ayuh, jom. Biarlah pejabat bersatu. Ya, dan sekarang kita tengah banyak urusan-urusan gerak kerja akar undi. Ya? Boleh saya tahu tak, Ashraf, bila berkecimpung dalam bidang politik? Baik, saya mula berkecimpung dalam bidang politik sejak tahun 2016, khususnya bersama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan saya mulakan kerjaya politik saya bersama Parti Bersatu dalam sayap Armada selaku Exco Armada Nasional. Okey, kenapa sertai politik? Saya menyertai politik kerana saya merasakan bahawa anak muda perlu memainkan peranan dalam keterlibatan dalam politik kerana demi untuk mengubah lanskap politik semasa tanah air dan mewujudkan dinamisme dalam membina negara tercinta ini, insyaAllah. Okey, boleh saya tahu apakah prinsip Ashraf dalam hidup? Oh ya, prinsip saya dalam hidup. Tada! Mimpi. Apa tu mimpi? Baik, saya mengambil kata-kata mimpi ini. Kata mimpi ini saya ambil dari kata-kata Soekarno, iaitu satu ayat. Kata-kata dari beliau, gantungkan citamu setinggi langit. Bermimpi setinggi langit. Andai kamu jatuh dalam kalangan para bintang. Baik, kalaulah sekiranya diberi peluang bertanding PR15, apa perkara utama yang nak dilakukan sebagai ahli politik? InsyaAllah, andai kata tercalon dan juga menangi pilihan raya pada PR15 nanti sebagai salah seorang calon, saya merasakan kepentingan untuk membawa politik ilmu dalam skala yang lebih besar. Kerana peranan keilmuan itu adalah penting dalam membentuk masyarakat. Kerana masyarakat yang berilmu bakal membentuk satu sebuah kebudayaan. Dan dari kebudayaan ini akan membentuk sebuah ketamadunan. Baik. Boleh saya tahu apakah kepentingan anak muda untuk ambil tahu hal isu semasa? Oh, anak muda. Anak muda memang betul-betul perlu ambil tahu tentang situasi semasa tanah air. Kerana anak muda yang adalah merupakan mereka yang bakal mencorak. Bukan mencorak orang kata masa depan sahaja, namun mencorak situasi zaman sekarang juga. Kalau kita tengok sekarang pun peranan telah diangkat. Peranan anak muda telah diangkat sebagai contoh kita ada sudah ada Undi 18. Maka anak muda perlu ambil tahu supaya anak muda itu yang akan menjadi golongan yang memainkan peranan dan mencorak negara kita. Baik, boleh saya tahu apa pandangan Ashraf tentang politik semasa sekarang? Oh, politik semasa sekarang adalah cukup dinamik. Tapi kerana itu, anak muda tak boleh menghindari politik. Saya ingin ambil petik kata-kata daripada seseorang iaitu Sohok Gi yang mana mengatakan bahawa ya, politik itu kotor. Kalau tak terhindar, terjunlah. Terjunlah bukan untuk buat perkara yang sama tapi demi melakukan perubahan. Baik, saya tengok banyak buku ya, Ashraf. Yeah. Boleh saya tahu apakah buku terakhir yang Ashraf baca? Ini adalah buku terakhir yang saya baca, iaitu Ekonomi Cukup, Kritik Budaya pada Kapitalisme. Nukilan Radar Pancadhana, seorang budayawan yang menulis perihal ekonomi. Sangat-sangat menarik. Baik, boleh saya tahu apakah atau siapa idola dalam hidup Ashraf? Okey, ini adalah idola saya. Okey, siapa lagi dalam gambar? Okey, ini adalah merupakan Sunan Kalijaga, salah seorang daripada Wali Songo. Yang mana Sunan Kalijaga ini sendiri adalah merupakan seorang wali yang duduk di Central of Hinduism di seluruh Nusantara, di Yogyakarta, dan berjaya meruntuhkan Hinduisme di Indonesia, di Nusantara, sehingga mengangkat Islam di Nusantara ini sendiri. Dan metode dakwah dia turut memberi inspirasi kepada saya, iaitu kalau nak, kalau apa nak melakukan perubahan, duduk cara orang tu duduk, cakap apa orang tu cakap, jalan macam mana orang tu jalan, makan apa orang tu makan, fikir macam mana orang tu fikir. InsyaAllah dari itu kita mampu laksanakan perubahan. Baik, boleh tak saya tahu apakah impian atau cita-cita dalam hidup Ashraf? Baik, impian dan cita-cita saya adalah untuk memainkan peranan dan memastikan supaya tanah pusaka tercinta ini dapat membina, dapat membentuk, terbentuk sebuah gagasan nasionalisme yang utuh. Di samping kita melihat idea-idea baru, perubahan-perubahan baru dalam lanskap politik tanah pusaka tercinta ini, insyaAllah. Baik, ini soalan terakhir Ashraf. Baik. Apa perkara yang Ashraf lakukan ketika waktu lapang? Baik, ketika waktu lapang saya memang suka membaca. Selain daripada itu, saya juga seorang gamers, cik. Perasaannya saya nak kata gamers power sangat taklah, tapi saya memang suka main game. Salah satu game yang paling saya suka adalah Dota. Boleh nanti kita main sekali.
Okey Aisyah, terima kasih untuk hari ini. Jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.